hari ini kita judulnya Another Babysitter Moment. Nih, bawa si anak basket bocah. Dia maksa kayak, ayo dong, bonex dong gitu kan di foundry. Ya, kita mana bisa nolak anaknya. Akhirnya, ya udah, kita ajak rombongan, semuanya ikut. Namanya Satrio Rimbawan. Dia itu adik sepupu gue yang kerjaannya selalu ngintilin kita kalau misalnya ke acara-acara malam kayak gini. Karena biar dia ada alasan, kan pergi sama Mbak Dita, sama Ichan, jadi boleh ikut dong. Alhasil ya kita mau gak mau jadi babysitter dia ya. Ya nungguin dia pulang. Trump tight all day every day. You're blowing my mind, maybe in time, baby I can get you. I like the way you work it, no diggity, no. Bag it up, bag it up. I like the way you work it, no diggity, no. Bag it up. Hari ini rencananya jadi babysitter ready ya. Tapi isi ya teman-teman kita juga. Sampai rumah, Ichan juga udah tidur. Tadi kita dari ulang tahunnya Foundry yang ke berapa ya? Tiga. Dan ada Bondex, keren banget. Itu kayak lasernya. Tapi sebel dia ngapain lagu lumba-lumba. Ah, Bondex Prakoso. Kurus bang, sorry. Keren banget buat Foundry. Lasernya gokil, acaranya juga keren. Selamat ulang tahun yang ketiga. Situ temennya Foundry. Ih, gila loh. Kemana lagi? Kita tuh sampai punya panggilan gitu sama anak-anak rame-rame. Kalau kayak udah bingung kemana, UUF. Ujung-ujungnya Foundry. Ah, gak lucu lo tidur. Nah, tapi kali ini kita agak gagal ya dari misi kita. Iya. Yeah. Karena yang tadi rencananya kita mau babysit, tapi ternyata kita pulang dengan tangan hampa. Cuma kita berdua doang. Sisa tasnya doang. Sama baju kotornya. Karena yeah. Anaknya ketemu sama temannya di sana, akhirnya dia memutuskan untuk tidak pulang bersama kita. Yang kalau kita nungguin dia, gak bakalan pulang kita jadinya. Sedangkan Ichan lagi gak enak badan.
Jadi kali ini mission not accomplished. Kita gagal. Pura-pura party, padahal pegel.